Nah, ini teman-teman, ini rumah-rumahnya. Itu masih halamannya masih luas seperti ini ya. Tuh. Ini menggambarkan era tahun 90-an. Pakan ayam. Oh, pakan ayam. Campuran kata ayam. Ya. Pemandangannya tuh. Terasa adem, sejuk, teman-teman. Lihat ini masih hijau dan mataharinya tuh. Oke, di sana itu Gunung Slamet ya, terlihat jelas dari sini. Dan di bawahnya kabut tipis menyelimuti teman-teman. Suasana pagi, saat ini jam 5:30 pagi. Dan sekarang saya sedang berada di Desa Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Hari ini, pagi ini kita akan jalan-jalan melihat suasana pagi di desa ini yang suasananya atau alamnya itu masih seperti era-era tahun 90-an, teman-teman. Bisa kita lihat di sini, dan ini persawahan yang sekarang ini ditanamin kacang tanah. Karena di desa ini itu letak geografisnya di dataran rendah, cuman ini tanahnya tanah kering. Jadi ini kalau ke musim kemarau ini sangat kering atau gersang, teman-teman. Dan warga sini tuh mengandalkan musim hujan ya. Jadi kalau musim hujan baru bisa ditanamin. Kalau musim kemarau biasanya ditanamin palawija seperti jagung dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke sana melihat suasana di pemukimannya yang menurut informasi itu seperti alamnya itu seperti era-era tahun 90-an ya. Di sini, nah ini di sini itu banyak rumah-rumah yang halamannya itu masih alami dan masih luas. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini rumah sudah modern permanen, tapi seperti ini halamannya itu masih alami ya. Tuh. Teman-teman, ini rumah-rumahnya itu masih halamannya masih luas seperti ini ya. Tuh. Ini menggambarkan era tahun 90-an. Tuh, ini rumahnya masih menggunakan kayu, dan ini khas ciri khas Banyumasan ya.
Ini juga masih kayu, teman-teman. Oh, pakan ayam. Kata ayam. Nah, teman-teman, ini matahari sudah muncul dan embun pagi sedikit demi sedikit mulai hilang ya. Tuh, teman-teman. Ini rumah-rumahnya masih seperti ini ya. Gambarannya itu masih seperti di era tahun 90-an. Insyaallah. Ini masih asri sekali, teman-teman. Gerumbulnya adalah gerumbul congot di Desa Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Nih. Alam pedesaannya di sini memang masih asri. Tuh, ini rumahnya masih dengan kayu. Tahun-tahun 90-an itu kira-kira seperti inilah. Nih, banyak pekarangan kosong tuh. Walaupun ini sudah dicor ya. Yuk kita jalan-jalan, teman-teman. Melihat pemandangan pedesaan asri dengan suasana era 90-an, teman-teman. Assalamualaikum, Pak. Tanam. Tanam apa? Pantun. Sabine tamu ndi? Oh, tebi mriko. Ini rumah baru ya, Pak ya? Ini rumah baru, teman-teman. Ini udah permanen. Minimalis. Ini rombongan ibu-ibu yang mau pergi ke sawah. Rencananya mau tanam padi ya, Bu? Nah, ini mau nanam padi. Nggak tahu kenapa, jadi rasanya itu melihat suasana seperti ini terasa damai, adem. Ibu-ibunya kompak, warganya rukun ya.
Tadi kita sudah lihat para ibu-ibu yang mau berangkat ke sawah, mau menanam padi, dan kita sudah lihat ada anak yang mau berangkat sekolah. Itu rasanya kalau melihat suasana seperti ini, hati kita jadi damai, tentrem. Tuh banyak suara-suara ayam, suara kambing. Nah, bisa teman-teman dengar sendiri dan bisa teman-teman rasakan ya suasananya. Tuh. Nah, ini pemandangannya tuh. Terasa adem, sejuk, teman-teman. Lihat ini masih hijau dan mataharinya tuh menyelinap di cahaya mataharinya tuh menyelinap di celah-celah pohon itu. Rasanya terasa gimana gitu ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman rasakan. Ini benar-benar masih suasananya seperti era di tahun 90-an, teman-teman ya.